harga minyak mentah kembali tertekan hingga ke area 75,27 dolar per barel pada tanggal 21 November kemarin yang merupakan harga terendah sejak Februari tahun ini. Anjloknya harga minyak diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran turunnya permintaan dari China akibat lockdown COVID yang berkepanjangan dan pembatasan harga minyak Rusia oleh Uni Eropa. Selain itu, ternyata terjadi penumpukan bahan bakar minyak di Amerika Serikat hingga 3,1 juta barel. Sementara itu, pasar juga menantikan rapat OPEC Plus tanggal 1 Desember mendatang untuk mengetahui kelanjutan rencana pemangkasan produksi mereka. Saat ini, minyak mentah tertahan di area support teknikal di kisaran 77,45 sampai 75,27. Level support kunci adalah di angka 75,27. Jika bertahan, ada kemungkinan harga minyak akan menguat lagi ke area 81,20 hingga 84,50. Tapi, jika tembus ke bawah 75,27, kemungkinan minyak akan turun lagi sampai area 71,00. Trading sekarang.